Ya pemirsa, tim gabungan Bareskrim Mabespori dan Polda Jambi berhasil mengamankan bandar narkoba di Jambi. Mereka adalah Tikui, Ameng, dan M. Di mana sebelumnya, Helen, adik dari Tikui, sudah terlebih dahulu diamankan di Jakarta pada Jumat 11 Oktober 2024. Tikui atau sosok Mr. T, bandar narkoba di Jambi akhirnya diamankan oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jambi. Tikui merupakan kakak dari Helen yang lebih dahulu diamankan di Jakarta bersamaan dengan 4 orang kepercayaannya. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Mulya Prianto menyampaikan, Tikui diamankan di tempat persembunyiannya yang bertempat di Kota Jambi. Selain Tikui, polisi juga mengamankan Ameng, adik dari Tikui dan Helen, sekaligus menangkap satu orang laki-laki berinisial M. Tikui, Ameng, dan M saat ini masih dalam pemeriksaan dan pengembangan oleh tim gabungan Bareskrim Mabespori dan Polda Jambi. Jadi seperti kita ketahui bersama, tim joint investigation antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi kemarin sudah kita rilis. Beberapa orang sudah kita amankan ya, dan update terbaru pada hari ini tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali tiga orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin ya, telah diamankan tadi malam oleh jajaran Polda Jambi dengan inisial T, A, dan M ya. T, A, dan M semuanya diamankan di Jambi ya, dan sekarang masih berada di Jambi ya, bersama tim masih di lapangan sedang bekerja. Dan dalam waktu dekat, ketiga orang ini juga akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya, Kombes Mulia mengatakan, setelah pemeriksaan dan pengembangan, Tikui, Ameng, dan M, ketiganya akan diterbangkan ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut di Mabes Polri. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.